Halo teman-teman, selamat malam, salam rahayu bagi kita semua, Om Swastiastu. Nah, hari ini malam-malam kita kerja bakti. Dan seperti biasa, lanjutan proses pembangunan Balai Pawai. Dan seperti yang kita lihat, tereng, tahapannya sudah sampai seperti ini. Mohon dukungannya. Cek. Habis proses fondasi, ya kan? Nah, kondisi sudah 50%. Habis ini nanti kita akan tahap finishing untuk fondasinya. Nanti akan tahap pemasangan batu-batu alam. Seperti itu. Coba kita akan videokan lagi. Di sini ada Mas Robi. Di situ nongol nih. Halo Mas Robi. Cek, ngobrol-ngobrol dikit dong, ngobrol-ngobrol dikit. Duduk. Waduh, jangan menghindar. Mas Robi. Iya. Gimana? Teman-teman, kalau kalian tahu semua, Mas Robi ini bisa segala macam. Juru masak pura jaga gemati. Tukang pijet bisa, ngecor bisa. Mas Robi bagaimana? Kesan-kesannya proses pembangunan ini semoga bisa, semoga lancar dan sukses. Wah, apalagi pesan-pesannya? Itu aja. Iya, aduh, Mas Robi. Oke, sukses, sehat terus Mas Robi. Iya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat agar kita bisa melakukan yatnya dengan baik. Selesai makan, apa namanya? Selesai ngecor. Makan-makan, ini adalah Mas Rayas, anggota geng Kapak. Ayo, makan. Makanan apa ini? Tempe penyet, andalan. Ya, itulah tadi sedikit review kerja bakti malam hari ini, teman-teman. Mohon dukungannya, semoga proses pembangunan Balai Pawai ini berjalan lancar. Selamat, banyak rezeki, dan tentunya kita dan umat Setarno semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Maha Kuasa. Terima kasih, salam rahayu bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih.